bikin seblak ala Miss Mbok. Seblak apa? Seblak basah kue tiaw. Sama kerupuk. Bahannya di sini ada bakso, bakso urat sapi ya. Terus di sini ada 4 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 6 buah cabai rawit, 3 buah cabai merah besar, 3 butir telur, secukupnya Royco. Di sini ada kalau mau pakai bubuk cabai boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Miss Bu mau pakai di sini 1 sendok teh aja. Kemudian ada sayur hijau atau biasanya disebut sawi. Terus ada kue tiaw kering yang kayak gini. Kemudian pakai secukupnya garam dan kerupuk. Ini kerupuknya udah direndam dulu pakai air ya, kurang lebih selama 20 menit supaya agak lentur. Dan yang terakhir ini maaf lupa, sedikit aja kencur. Nih sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak soalnya dia kecil itu udah kuat banget rasanya. Langkah pertama kita iris-irisin dulu bahan-bahannya. Di sini Miss Bu mau ngirisin dulu sayur sama baksonya. Ini udah dicuci ya sayurnya. Selesai, sekarang tinggal baksonya. Baksonya udah siap. Sekarang Miss Book di sini mau bikin bumbu halusnya dulu. Iris bawang merahnya. Cabenya. Merah besar, yang terakhir kita masukkan kencur. Di langsung masukin bisa, diiris dulu juga bisa karena kan dia kecil. Sekarang Miss Book mau ngeblender ini dulu ya. Oh ya, Bunda kalau nggak punya blender pakai apa, diulek biasa aja manual. Bumbu ya kita halusin tadi, kita simpen dulu. Sekarang Miss Book mau masak mie kue tiaw-nya dulu. Yuk. Bikin telur orek ya. Ini udah matang. Sekarang kita tumis bumbunya hingga matang.
Ini bumbunya udah matang gula ya. Sekarang kita masukkan air. Kita masukkan secukupnya garam. Royco. Kita aduk lagi. Oh ya bunda, kalau mau ditambahin kecap boleh tambahin kecap, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Di sini Miss Luke dikasih kecap sedikit aja. Kita masukkan cabai bubuk. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan sayurnya. Kalau sudah begini mendidih, kita masukkan kerupuknya dulu. Kita tunggu mendidih ya bunda. Kalau udah matang semuanya, kita masukkan mie-nya yang terakhir supaya tidak terlalu lembek. Nah ini udah matang, udah mau matang bunda ya. Langsung kita masukkan mie-nya. Kita aduk lagi sampai rata. Ini udah matang, sekarang tinggal kita sajikan ya. Bunda, ini dia hasil seblak yang kita buat tadi. Selamat mencoba dan jangan lupa klik like, subscribe, comment, and share ya bunda. Tombol loncengnya juga dinyalain supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari Miss Mbuk. Terima kasih.